الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونسأل الله التوفيق والهداية إلى صراطك المستقيم آمين يا رب العالمين Kita sampai pada muka surat 81. Fasal dan bermula segala yang membatalkan puasa. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan bermula segala yang membatalkan bagi puasa itu 10 perkara. Pertama, masuk suatu daripada segala ain dunia dan jikalau sedikit sekalipun ke dalam rongganya dengan disengajakan. Jika ada masuk ia daripada salah satu daripada segala lubang yang terbuka kepada rongganya. Kata Tuan Musannif rahimahullahu ta'ala, kata dia bahawa masuk sesuatu daripada segala ain dunia. Tak? Maksudnya segala benda yang ada di atas muka bumi ni masuk dalam mulut dia, maka itu akan membatalkan puasa. Sama ada pada mulut, pada hidung, pada telinga, pada kubul dan juga pada dubur. Ini dipanggil rongga yang terbuka. Ini yang dipanggil sebagai rongga yang terbuka. Nah, kubul, dubur, mulut, mulut, hidung, telinga. Nah. Mata sebagai ulama mengatakan dia bukan termasuk dalam anggota rongga yang terbuka. Mulut bukan termasuk dalam anggota rongga yang mata bukan termasuk dalam anggota rongga yang terbuka. Ini yang disebutkan. Jadi dia kata jikalau sedikit sekalipun ke dalam rongganya dengan disengajakan. Nah, kalau masuk tu dalam hal keadaan disengajakan. Nah, masuk tapi disengajakan masuk. Maka bila disengajakan masuk, maka ia membatalkan puasa. Kalau tak sengaja, yang tu cerita lain. Nah, yang tu cerita lain. Ini sengaja walaupun sikit. Nah, walaupun sikit. Jadi dia ni adakah dia membatalkan puasa? Batal. Kan? Contoh, orang yang makan sahur. Habis makan sahur, nah, dia pun duk berasa dalam mulut dia. Ya, ada sisa yang dia makan time sahur tu. Tu dia duk main dengan lidah dia. Main getak lah celah gigi tu. Nah, getak lah yang sisa-sisa celah gigi tu. Lepas tu dah dia getak, dia pun telan. Maka perbuatan itu membatalkan puasa sebab dibuat dengan sengaja. Nah, dalam keadaan dia tahu, dia sedar. Walaupun sikit. Nah, Allah, hak yang duk celah gigi ni kan banyak. Kan kita kata, kan banyak mana ustaz? Sikit je. Ha, sikit ke banyak ke batal. Nah, tak? Sebab sengaja. Nah, tak? Ha. Termasuklah biji lenga. Tak, biji lenga kan, bila buat kuih raya kan, buah biji lenga terobang dah macam mana, termasuk kat mulut, dia tak segera buang, malah dia biarlah mulut, lepas tu dia pun telan, maka itu membatalkan puasa.
Baik. Tapi kalau dia makan tadi kerana lupa. Dah, lupa. Masuklah dalam mulut dia. Dah. Kalau makan kerana lupa, walaupun dia makan tu 6 pinggan sekalipun, tak batal puasa. Dengan syarat betul-betul lupa. Bukan saja-saja buat lupa. Ha, jangan silap tu. Dah. Memang betul-betul lupa. Mika makan. Awak makan tadi tapi tak ingat Ramadan. Tak ingat puasa. Atau berapa pinggan Mika makan? 6. Mok tak. Had ni jenis apa ni. Ni tak tahu lah. Tak. Sampai 6 pinggan nyentik. Apa tak kira tak. Cuma di sana ada perbahasan ulama. Kalau kita nampak ada orang tengah makan, nak kena tegur ke tidak? Nampak tengok elok je mongkok di dapur. Kita lalu nak ke masjid ni. Nah, nampak dia mongkok dapur. Bila dia buat tu? Tu waktu awal-awal puasa lah. Kalau sekarang mongkok lagi tak tahulah. Nah, tak? Buat benar lah pelupa tu. Kan? Ni biasanya awal-awal puasa ni. Sehari dua awal tu. Kan? Kadang-kadang terlupa. Dia pun makan. Mongkok dia makan. Lalu, kita pun ngabar ke dia. Nak kita pun negur. Ha, kita kata, hei, puasa ni. Nak? Wajib ke tak? Kena kabur. Ha. Jadi kata ulama, kalau orang yang makan tu, orang yang kita tahu dia ni jenis bukan orang mengaji. Jahil ni orang. Nak? Memang jenis mengaji tidak lah, tak boleh mengaji lah. Tak pernah nampak lah daftar register datang mengaji ni. Nak? Ha. Maksudnya kuliah di masjid. Tak nampak, tak pernah ada. Ngaji kat mana-mana, kot masjid Ridwaniyah dia mengaji pun tidak. Pergi ke ubud dia pun tak. Kot lah dia ngaji di pakat pun tak pernah nampak juga. Contoh. Misal lah, misal. Tak? Ha. Ataupun kita tak tahu dia ni mengaji, pernah mengaji ke tak? Anggap, pada anggapan kita, memang dia ni selalu buat perbuatan pula amalan-amalan orang jahil. Amalan-amalan orang tak mengaji. Tak? Jadi macam mana? Maka pada waktu itu, wajib kita tegur. Sebab dia ni orang jahil. Takut-takut dia macam buat main-main dengan makan ni tadi. Nak kena gabung. Kena negur. Yup, Mika buat ni, tak boleh ni. Tak? Ha, boleh batal puasa ni. Ha. Kena dikabung. Kena ditegur perbuatan itu. Sebab perbuatan itu adalah perbuatan orang yang jahil. Tak? Ha. Mungkin dia buat itu boleh jadi saja-saja dia buat atas sebab jahil dia. Nah. Mungkin boleh jadi saja-saja buat, jadi kena tegur serta-merta. Adapun kalau orang tu alim, orang yang mengetahui, orang yang mengaji, orang yang belajar, bukan mesti tu ustaz dah, orang yang mengaji. Maka kita anggap dia ni orang yang alim. Maka pada waktu itu tak mesti kita khabar dengan segera. Biarkan dia makan. Tak apa. Sebab mustahil orang yang mengaji ni, orang yang tahu hukum hakam ni, dia saja-saja nak langgar hukum hakam. Mustahil. Pada adatnya mustahil. Jadi kata ulama, biar. Tapi kalau nampak dah habis pinggan, dia dah bangun nambah, itu kena kabur. Ha, janganlah biar pula. Itu kita lah nilai dia dah. Ha, bila dia dah nak nambah lagi, kita pun kabur lah. Hei, tak puasa ke? Ha, tak? Ha, baru dia teringat. Allah, aku tak teringat katanya. Kejap, minum air sikit. Kata, itu tak boleh lah. Kan? Nak suruh dia bina ayah tak boleh. Kan? Jangan duduk pasir lah. Tak? Boleh pula orang itu. Kan? Ada orang tanya, ustaz, tiba-tiba orang negor tanya, boleh tak saya pergi bina ayah? Tak boleh lah. Tak boleh. Kan? Dah tegur dia orang tu, kira serta-merta lah kena berhenti makan. Kalau hak benda tu duduk dalam mulut, kena luar. Kalau duduk kat kerongkong, telan. Tapi nak pergi nambah ayah minum, jangan. Tak? Jadi tuan-tuan pun kalau nak negor, agak-agak juga lah, biarlah dia minum juga dulu. Nak, biru pula muka kawan tu. Kawan tengah makan cili api je tak. Gula lemak cili api ni kan. Dah merah padam muka. Minum tak boleh. Orang bani awak batal kan lah puasa hari ni katanya. Pulak. Tak? Kenapa? Tak boleh minum je pasal. Tak? Jadi kadang-kadang bila tak boleh minum ni pun satu hair juga arahnya tak? Metor kita buat je. Yang buat pasal. Nak sungguh. Tak? Ha. Tak boleh minum dengan kena metor. Kan? Tu yang kira nak beramuk, nak marah orang tu. Saya nampak orang ni kira nak, aku tak boleh katanya, aku lapar. Tak? Ha, tengok dia buat orang betul geram masa. Tak? Ha.
Dia kan kisah sangat bab makan ni, dia kisah bab ayo tu. Ha, baik. Kemudian dia kata lagi, nampak? Sisa barang makan pun semua. Dan termasuklah segala benda yang masuk ikut telinga. Tak boleh. Tak, maknanya ngorek telinga tu tak boleh. Tak, dia nak ngorek telinga. Maka tak boleh dia korek tu dalam keadaan beria. Sekadar nak korek, korek bahagian zahir. Hak nampak pada mata kita ni je. Ni ni, luar ni. Tak. Bukannya boleh sampai ke dalam, sampai duk pusing-pusing jadi ralik. Ya, tu tak boleh. Tak. Dia punya syok tu, dia masuknya apa? Katembat tu tak? Dia pun sampai muka tu kira asyik no lah dah. Hak tu tu tak boleh. Tak. Yang peliknya pun kita ni, siang-siang tu jugalah nak korek telinga pun. Tak. Siang-siang tu jugalah nak korek telinga pun, kan? Ha, jadi tak boleh. Tak. Tak boleh. Macam baru ni ada orang tanya, ustaz, macam mana kalau orang tu dia terpaksa korek, bukan istilah dia kata terpaksa korek, dia tu terpaksa cuci telinga pada bulan Ramadan, maka batal lah puasa hari cuci telinga tu, sebab air yang tembok masuk dalam tu kan, dia nak cuci telinga tu, dia ada air tembok masuk dalam, tembok air masuk dalam, lepas tu dia ada alat sedut. Saya tanya lah macam ni cara dia. Dia kata air tembok dalam sah. Lepas tu ada satu alat, dia boleh nyedut. Tak, dia sedutnya taik, taik telinga tu. Maka saya kata perbuatan tu batal, sebab air tembok masuk, masuk dalam, tentu-tentu lebih daripada had telinga. Tak boleh. Maka batal lah hari jam cuci. Saya kata hari-hari ke? Tak, dia kata. Mungkin dua minggu sekali. Ha. Jadi orang yang jenis uzur kan. Jadi hari tu dia kena qada lah. Tak. Ha, dia kena qada lah puasa yang dia tinggalkan tu tadi. Tak. Ha, tu berkenaan dengan orang panggil masukkan sesuatu dalam telinga. Dalam hidung pun sama. Hidung ni sekadar hak zahir di luar ni. Hak lebih ni. Tak boleh lebih sampai ke sempadan tulang kerah. Ini tak, dia koreknya telinga sampai ke atas ni. Tak. Lepas tu you turn, turun balik bawah. Tak, itu tak boleh. Dia hanya sekadar bahagian lembik ni. Yang lembik hidung ni. Itu tak apa. Tak. Itu dibenarkan. Kan? Itu berkenaan dengan menggorek hidung dalam bulan Ramadan. Tak. Korek hidung siang tu yang tak boleh. Tak. Kadang-kadang kita ni habis. Kan? Sampai habis. Tak. Sampai habis semua nak dimasuk ni kan. Tak. Dia sampai sekadar sini depan ni yang lembik ni. Tak boleh lepas sampai sampai ke atas. Baik. Ustaz, tanya lagi. Ni cerita bab nombor satu dulu. Dia masak, boleh tak dia rasa? Boleh bagi tukang masak, tapi rasa sekadar rasa di lidah, lepas tu kena luah. Janganlah rasa tu sepinggan. Sperin ambil. Ha. Hirup. Tak. Terasa sah. Katanya tak. Baru betul. Katanya kan. Oi, tu kan rasa. Tu buka puasa. Tak. Ha. Tak. Macam saya sebut lah sebelum ni. Janganlah duk kira sangat. Bak makan dalam bulan puasa ni. Tak boleh nak buat kira sangat. Kan. Lidah kita ni, lidah ni lain-lain. Lain-lain rasa. Lidah orang darah tinggi lain rasa. Tak. Lidah orang tak ada sakit darah tinggi lain. Lidah orang kecil manis lain. Lidah orang tak kecil manis lain. Kenapa saya kata begitu Ustaz? Lidah pada orang tak kecil manis, manis biasa tu biasalah. Lidah pada orang kecil manis, manis hak yang kita kata biasa tu, manis pada dia. Ha, jadi tuan-tuan nak kira macam mana? Tak. Lidah orang apa ni, darah tinggi. Kan? Masin pada kita biasa tu, pada dia tak. Itu paling masin tu. Tak. Tu yang kadang-kadang tu tak. Dia kata, hei tak boleh ni. Tak. Hei tak boleh. Tambah hayo lagi. Ha. Jangan beri harui orang darah tinggi masuk bubur. Letih tu. Tak. Ha. Kita dah rasa bubur elok dah garam kan. Ha. Rasa-rasa tu kira boleh lah.
duk cok-cok calik-calik buah atas lidah tu rasa bulan puasa ni. Eh sedap lah katanya. Boleh ni cukup lah garam ni, cukup lah rasanya. Datang puak yang apa ni, hak yang darah tinggi ni tadi, dia rasa-rasa, hei melentin masin lah katanya. Nak? Ha. Masin teruk ni katanya. Apa dia buat? Dia tambah nyayur lagi. Ha puas. Nampak? Apa? Masin teruk ni. Kan? Ha, nyudahnya pancoh lah. Ha? Bubur kita lah. Nanya aja. Kan? Ha, jadi kena tengok. Tak? Jadi orang merasa boleh. Termasuklah orang yang ada anak kecil. Lalu dia kunyah-kunyah untuk melumatkan barang makan. Nak disuap pada anak dia. Maka boleh selagi mana dia tidak menelan barang makan tersebut. Kalau dia telan, batal. Termasuk dia telan rasa lah. Dia kalau setakat benda tu melarut rasa tu cerita lain. Ini dia telan ain tu. Maka tak boleh. Tak? Baik. Termasuk memasukkan sesuatu dalam kubul ataupun dubur. Tak? Masuk sesuatu pada orang yang kena. Orang yang berak contoh. Dia berak. Bila dia berak, dalam riwayat ilang kitab selalu sebut, orang yang berak ni tadi, kan, keluarlah sesuatu daripada kubul dia, kan, keluar sesuatu daripada dubur dia. Dia berak-berak, keluar sesuatu daripada dubur dia. Apa yang keluar tu Ustaz? Tak kisahlah. Tak. Kadang-kadang hak keluar tu cacing contohnya. Tak. Keluar tu cacing. Jadi bila mana yang keluar tu cacing ataupun apa-apa benda lah. Tak, dalam kitab kata kalau yang keluar tu cacing, cacing tu keluar lah. Lepas tu cacing tu masuk balik. Tak. Jarang lah jadi urban ini. Cacing tu keluar lah, lepas tu cacing tu masuk balik. Maka batal puasa dia. Tak. Maka batal puasa dia. Ada. Termasuklah. Termasuklah jika dia ni tadi berak. Ada. Bila dia tadi berak, kemudian keluarlah najis tu. Tapi sebab dia berak ni, dia berak, tak maaf lah. Istilah kita sebut tak keras. Ada. Tak keras. Jadi berak tu kalau bila tak keras ni dia tak habis. Nah, lepas tu dia pun tak teran per habis keluar, dia tarik balik, tarik tu masuk dalam lubang dubur dia. Tak maaf lah ni. Ya, ni cerita nak bagi faham hukum je ni. Nah, tak? Ha? Maka masuk balik tarik tu. Nah, tak? Maka menyebabkan batal puasa dia. Jadi kalau orang yang sakit jenis orang betul tu, orang yang jenis berak tak keras ni, teran dia per habis. Nampak? Ha, teran biar perhabis. Sampai betul-betul yakin dah perhabis. Ha, tak? Ha, sampai betul-betul yakin dah perhabis najis tu keluar. Nampak? Termasuklah orang yang membasuh berak. Basuh kencin bagi orang perempuan. Nampak? Maka dia masukkan jari dia waktu basuh tu. Mestilah dengan guna jari tu. Kan? Maka kalau dibasuh itu pada bahagian luar, dia tak masuk ke dalam. Biasanya tak adalah orang masuk jolok ke dalam pula, kan? Termasuklah pada bahagian kubur orang perempuan. Kemaluan orang perempuan pun sama. Dia hanya basuh di luar. Jari itu hanya di bahagian luar bibir kemaluan dia, ataupun di luar bahagian lubang dubur dia. Maka yang itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia masukkan jari dia ke dalam anggota itu tadi, maka dia akan menyebabkan batal puasa. Kalau masuk ke dalam lubang dubur dia, ataupun dia masuk ke dalam faraj dia. Tak. Bagi kes orang perempuan ni, kan, bagi kes orang perempuan bila masuk ke dalam faraj, termasuk isu orang yang ulama bahas masalah orang yang bersetubuh di bulan Ramadan. Tak. Kalau kata dia bersetubuh tadi tenggelam habis hasyafah tu, batal lah puasa dia dengan suami-suami lah batal. Tapi kalau hasyafah tu tak tenggelam, baru masuk separuh jalan. Mana tak? Hasyafah tu tak tenggelam, baru masuk separuh. Separuh jalan je baru pergi. Maka menyebabkan perempuan tu batal, suami tak batal.
Hasyafah tu faham kot. Hatah tu lah. Untuk tanya-tanya apa benda pula. Nak sebut segan. Malu nak sebut. Tapi faham-faham sudah lah. Hatah tu. Bagi hatah tu. Maka kalau masuk tu baru separuh hasyafah. Dia tarik balik keluar. Maka suami tak batal. Yang batal siapa? Yang batal adalah isteri saja. Tapi kalau masuk semua sekali ataupun bahagian baki pada hasyafah tu masuk qadar dia, maka ia menyebabkan suami pun batal dan kena kafarah, isteri tak batal. Isteri pun batal. Maaf, silap. Mana dua-dua batal. Tapi kalau masuk suami baru masuk separuh, tiba-tiba ada orang datang rumah, dia pun tarik keluar. Isteri batal, suami tak batal. Baik. Termasuk juga kalau dalam masalah ni, orang dibahas juga masalah orang yang tertelan benang. Tak, dia tertelan benang. Tertelan benang, benang belen tu keluar ke mulut. Tak, benang belen tu keluar ke mulut, hak baki masuk dalam. Jadi macam mana? Berarti azan subuh. Jadi benang tu nyuntik lah keluar. Tak, benang tu nyuntik lah keluar. Boleh ke dia pergi telan? Tak boleh, batal. Boleh ke dia pergi tarik? Pun tak boleh. Tak. Jadi macam mana? Biarlah benang tu nyuntik sampai lah buka puasa. Betul? Melainkan kalau ada lawyer, ada hakim. Tu bahagian kata dalam kitab ulama sebut, hakim dalam Islam ni, mahkamah Islam ni, dia bukan setakat cerita bab masalah hukum jenayah je. Tak. Malah hakim dalam undang-undang Islam ada kuasa untuk perintah tarik keluar benang yang tertelan separuh tu. Maka itu tak batal kalau hakim perintah. Bukan cerita bab orang panggil, kita selalu nyebut apa? Hakim kira nak jatuh hukum. Kalau kata dalam negara Islam, hakim ni kira jatuh hukum hudud je lah. Jatuh hukum ta'zir je lah. Jatuh hukum qisas je lah. Tak. Malah dalam isu-isu macam ni pun, hakim ada peranan, ada kuasa untuk menentukan jatuh tak jatuh hukum. Sampai Robi tu. Jangan duduk kita duduk ingat, hakim dalam negara Islam ni tak ada apa-apa, tak biasa je lah. Dah. Dia ada kuasa besar. Besar kuasanya. Kuasa veto ni pada hakim tadi. Dia ada kuasa khas. Tu undang-undang Islam tu, dia jaga tu, katakan peranan undang-undang Islam ni dijaga semua. Memang ya pun. Memang undang-undang Islam ni dijaga semua sekali. Hal-hal yang berkaitan dengan umat. Bukan sekat cerita jenayah, tangkap, curi, berzina tu je tak. Itu satu bab. Kita hanya nampak dalam konteks perundangan Islam tu. Lepas tu pula kena pula memuk dia orang. Payah juga. Orang kata kalau ni orang jenuh, semua orang tak ada tangan, tak ada kudung. Kudung tangan apa semua. Tuan-tuan cuba bayangkanlah. Kalau seorang jadi kerak tangan, agak-agak orang kampung kita ni ada nak mencuri. Tobat tak mencuri dah. Tak ada pula tengok-tengok, bagus juga tak ada tangan sebelah ya, katanya. Jom mencuri ramai-ramai. Tak ada. Siapa pun tak siung. Saya baru ni, waktu balik Mekah baru ni, singgah di Masjid Qisas. Masjid Qisas ni tempat hudud lah. Tempat hukum orang yang bunuh balai bunuh. Jadi yang driver kami hantar ke airport ni Indonesia. Driver bus tu. Indonesia. Jadi driver Indonesia ni bila mana kami sampai kat Masjid Qisas ni, dia tunggu situ, dia sembang. Sebab dia kata, saya ustaz biasa melihat orang yang kena hukum hudud ni. Biasa katanya. Nak tahu mudah. Lepas semayang ada van kalau hari Jumaat. Lepas semayang tu ada van dekat depan ni. Ni tandanya hari tu ada orang di Qisas. Berapa kerap ke orang kena Qisas setiap minggu? Tak, dia kata. Kadang-kadang setahun tu mungkin 2-3 kali, setahun 2 kali, setahun sekali pun ada, dia kata. Nak katakan tak banyak orang yang kena hukum bunuh sebab orang tak berani nak membunuh. Lepas tu saya tanya, kalau orang yang undang-undang mencuri apa semua tu, kalau orang-orang yang mencuri ni ustaz, biasanya dia akan dikerat tangan, tapi tak dikerat dah melalui khalayak tu, dibawa pergi ke hospital, dikerat di hospital je tangan orang yang sabit hukum dia mencuri. Jadi orang nak mencuri pun jadi tak nak. Sebab apa? Mengenangkan tangan tak ada.
sebelah orang tahu pula esok. Nah, bila orang hilang pergelangan tangan tak ada ni, oh dia ni mencuri. Nah. Jadi orang lain pun akan jadi iktibar. Tu je tujuan dia nak mendidik. Kan? Tara orang yang mencuri di masjid, nak curi tabung masjid baru ni kan viral. Tangkap dia orang masjid, dibawanya dia mah, letaknya dalam tempat mandi mayat, dijuruh dengan ayah, apa kena mandi mayat. Tu pun orang dah seroya dah, kan? Dia terfikir juga 5-6 kali, oh viral ni orang tu jenuh. Tak? Ha-ha, kan? Bayangkan kalau undang-undang Islam tu jalan, lagi aman. Tabung masjid pun tak ada kalut tiap-tiap hari nak kena kutip. Ini dah pantang lepa. Tak? Ha, benda hari je tu. Tiap-tiap lepas mayang je buka tabung. Tak? Udah lah pedai ayam je besar. Kunci tu. Tak? Jenuh pula saat satu kerja. Tak? Ha, masjid pun habis duit. Tak? Apa? Ada kadang-kadang 5-6 bulan tengok-tengok dah terkopok tabung. Buat lah. Tak? Tentang orang nak mencuri ni, tak? Tentang buh tebal mana pun dia boleh buka tu. Dipakat tu pernah kena dulu sekali. Tak? Saya jenuh mikir. Saya dengan Parit, kan? Kami duduk dalam pejabat tu. Jenuh mikir. Kenapa peti besi tu, saya dengan saya berdua dengan Farid pun tak tengok min tu lah. Demo nak mencurinya pasal ni, dia boleh tolak daripada bilik Ustaz Jamal tu, bawa ke tengah-tengah pejabat tu. Boleh umpirnya sampai boleh terbuka. Saya tak tahu berapa orang punya kederat tu. Tak? Punya nak mencuri ni pasal. Tak? Buka-buka adalah buku resit lama. Itu je yang ada. Duit pun tak ada. Menyesal ke mak nak buka. Tak? Ha, kan? Buka-buka buku resit lama. Kami gelak sebab kami tahu dalam tu ada apa. Tak? Duit tak ada siapa tinggal di pejabat. Tak apa nak harap. Tak? Baik pun dalam bank. Ha, kan? Ha. Tu pun jangan. Tak? Nak mencuri ni pasal. Ha, kan? Baik. Sambung. Sikit. Habis. Bab masukkan sesuatu dalam rongga. Kan? Kalau bubuh aimo tak batal. Sebagai ulama kata tak batal bubuh ubat mata. Tak, tak batal. Sebab mata bukan rongga yang terbuka. Melainkan kalau biji mata tu tak ada. Berlubang lah. Ha, yang tu bah, yang tu batal lah. Nah, kan? Ha. Yang kedua, muntah yang disengajanya. Dan jika tiada kembali suatu daripadanya ke dalam rongganya sekalipun, muntah dengan sengaja. Saja dijolok. Nah, saja dijolok, saja dikejarnya lori sampah majlis bandaran. Nah, dia tahu dia tak boleh cium lori sampah bandaran tu, dia kejar ah naik motor. Apa hal? Nak muntah. Saja. Ha, itu tak boleh. Tak. Ataupun dijolok dengan jari masuk. Saja nak muntah, tak boleh. Maka itu muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan tak sengaja, sebagai misal orang yang muntah dengan sebab dia sakit. Jadi orang sakit ni dia muntah. Dia muntah bukan muntah sengaja. Nah, orang sakit dia tak akan muntah dengan sengaja. Kan? Maka dia muntah dengan tak sengaja. Kadang-kadang tu teroyang wet muntah. Maka itu tidak membatalkan puasa. Cuma wajib dia ni berkumur lepas tu kerana nak menghilangkan sisa muntah. Sebab sisa muntah najis. Tak, kita ni kalau lepas muntah kena kumur untuk cuci mulut. Tak, ha, lepas muntah tu kumur dulu untuk cuci mulut. Sebab muntah ni habuan hak duduk dalam perut. Tak, muntah ni habuan air ke isi ke apa yang kita makan duduk dalam perut ni. Maka bila dia keluar, maka keluar tu dianggap najis yang menyebabkan kena kumur. Termasuklah juga orang yang tidur keluar alio-lio basi. Alio-lio basi tu, alio basi ni sifat dia putih. Tak, baunya busuk. Kan? Ada juga orang tidur tapi keluar alio, tapi bukan alio basi, alio dia lah. Kan? Hak tu bukan alio, itu bukannya alio basi, itu tak dimasuk dalam kategori najis. Itu alio dia je. Ini orang yang tidur keluar daripada perut. Tak. Bila mak madah perut dia ni keluar, ha, yang tu tu dipanggil alio basi. Tak, yang tu orang panggil alio, alio basi. Kan? Bila alio basi tadi kenalah kumur. Tak, kalau keluar. Kan? Alio basi tu keluar waktu tidur. Kata tidur siang keluar alio basi, alio basi tu tak batal puasa. Tak, tapi dia kena sucikan mulut dia. Maksudnya faham mudah kita, tak sah lah kalau semayang kalau orang tu tak kumur mulut lepas muntah.
Dan muntah dia terus dia ambil sembahyang tanpa kumur mulut, tanpa membersihkan mulut dia. Maka tidak sahlah sembahyangnya kerana menanggung akan najis pada mulut dia. Dan ketiga, jimak dengan disengajanya. Dan atau jikalau berlapit dengan yang tebal serta tiada keluar mani daripadanya sekalian pun. Katanya di sini orang yang jimak di siang hari, bukan jimak pada waktu malam. Jimak di sini yang tak boleh bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Ha, maka kalau dia bersetubuh, nah, hilang hasyafahnya, nah, maka batillah puasanya dan wajib atasnya kafarah, kena denda. Kemudian bila mana dia kena denda, nah, wajib atas dia kena denda apa semua tadi, keluar tak keluar air mani, cerita nombor dua. Ha, katalah dia dah setubuh, langgaran dia tahu, tiba-tiba dah masuk dah, hilang hasyafah, orang datang rumah macam saya sebut tadi, dia pun tarik keluar, tak keluar air mani lagi, tetap kena kafarah. Ha, dia bukan mesti jimak tu keluar mani, tak keluar air mani pun tetap kena kafarah. Tak? Ha, sama ada dengan berlapit ataupun dengan berlapit dengan yang tebal sekalipun, ha, tetap juga membatalkan. Tak? Ha, walaupun dia pakai pakaian sekalipun, tapi dia bersetubuh kan, haji keluarkan bahagian dia dan sebagainya pun, tetap juga kena kafarah. Habis. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja seperti dimain-mainkan akan zakarnya dengan seumpama tangan, atau dengan bersentuh kulitnya dengan kulit seumpama perempuan, atau keluar ia dengan bercium-cium, atau dengan berpeluk-peluk jika ada ia telah beradat keluar maninya dengan yang demikian itu. Kata tuan musannif, orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja, sama ada dengan guna tangan dia ataupun dengan guna tangan isteri dia, ataupun dia sentuh kulit, dia bergeser ke apa ke, tak, sama ada seumpama perempuan ataupun apa-apa benda, tak, apa-apa benda yang menyebabkan kalau dia saja-saja buat, dia pergi geser dekat mana-mana sekalipun, keluar mani dia. Kan? Kan kadang-kadang orang panggil apa? Jenayah seksual. Tak? Jenayah seksual ni, kadang-kadang sampai tahap disebut, kan, orang, yalah, itu sebab orang disuruh Islam, nyuruh orang tutup aurat dengan sempurna ni, supaya tidak berlaku jenayah seksual. Nah, kadang-kadang dia marah orang yang melakukan jenayah. Itu betul, memang patut dimarah lah, patut tak patut buat. Sepatutnya turut dimarah orang yang punca jadi jenayah. Kadang-kadang orang perempuan kan, minta maaf lah, pakai pakaian ketat-ketat apa semua, tak, ha, tampak bentuk badan apa semua, kan. Lepas tu bila berlaku satu benda, betul perbuatan tu salah. Nah, betul perbuatan tu memang salah. Kita tak kata orang yang buat tu betul, tak, kita kata memang salah. Tapi dia lupa, dia marah, lepas tu kata macam-macam pada orang yang buat tu, betul lah, memang jahat lah orang yang buat tu. Tapi dia lupa yang dia tu telah membuat gangguan seksual juga pada orang lain. Ha, yang pakai ketat-ketat ni pun sebenarnya penjenayah seksual juga, cuma tak ada istilah tu dalam negara kita. Nah, sebenarnya hak duk pakai tak apa nak semiak ni pun, dia pun penjenayah juga. Kenapa kata dia penjenayah ni, Ustaz? Mana tak kata penjenayah, dia ganggu juga orang lain. Kalau dia tak pakai ketat-ketat tu, orang pun tak akan buat. Melainkan kalau orang tu memang dah gila teruk sangat. Ha, tak? Ha? Kadang-kadang berlaku kan, naik train, naik bas, tak? Ada kes kan? Ha. Sampai tahap minta maaf dulu, dia keluarnya kemaluan dia, dia geser kat punggung perempuan, tak? Maka benda-benda macam ni sebenarnya itu punca masyarakat makin rosak. Nah, rosaknya masyarakat tu kerana kadang-kadang sebab kita, bukan sebab orang lain. Nah, tu sebab kita kena jaga sungguh-sungguh supaya, ha, Allah Ta'ala lindung kita. Nah, ha, maknanya kita pun kena jaga diri kita, orang perempuan pun kena jaga diri. Ikut apa yang batas dibuat oleh syarak tu, ikutlah. Nah, ha, ikutlah. Jangan kita dan biarkan diri kita ni sampai kita jadi akan menyebabkan umat jadi makin rosak. Ada. Ha. Atau katanya dengan bercium-cium atau berpeluk-peluk. Hukum asalnya tak batal cium, tak batal peluk. Tak.
kalau kata dia cium atau berpeluk, tiba-tiba terkeluar iman ni, maka hukum asal tak batal. Orang yang cium dengan isteri dia, cium dengan peluk-peluk dengan bini dia, tiba-tiba terkeluar iman ni, hukum asal tak batal. Melainkan memang asal dia peluk bini dia je ataupun cium bini je, batal keluarlah iman ni. Ha, memang adatnya orang itu punya teruk gila ni. Ha. Tapi kenapa kitab ni sebut Ustaz? Ada ke orang jenis orang itu? Sebab ada disebut. Kalau tak ada dia tak sebut. Tak. Memang sebab ada masyarakat kita tu memang orang itu. Tak. Ha, jadi sebabkan ada jenis orang itulah yang menyebabkan dalam kitab kata orang ni dia buat orang itu menyebabkan boleh batal puasa. Ha, boleh batal orang panggil puasa dia dengan sebab keluarnya mani tu tadi. Dan kelima gila. Dan jikalau ada di dalamnya satu lahzah yang singkat sekalipun. Gila di sini gila dengan sengaja. Hendak. Dan juga gila tanpa sengaja. Dua-dua termasuk. Gila tanpa sengaja tak mewajibkan qada. Sebab dia gila. Sebab gila tanpa sengaja memang dia ada gila. Nah, tapi gila dia tu kadang-kadang on off tau. Kadang-kadang gila, kadang-kadang tak. Ada jenis orang begitu. Nah, kalau tak makan ubat gila lah dia. Kalau makan ubat okey. Contoh. Ha, maka kalau time dia gila tu, orang yang gila asal ni, gila asal. Ataupun gila dengan sebab accident ke apa, terentak otaknya, gegor-gegor jadi tak betul. Contoh. Ha, maka orang ni diangkat hukum dia, tak wajib qada. Tapi ada orang gila sendiri, gila dengan sengaja. Gila dengan sengaja ni macam mana? Dia pergi pederahnya makan ubat. Ataupun dia tahu kalau dia hantuk kepala kat dinding, memang dia akan jadi gila hari tu. Maka sengaja dia hantuk kepala ke dinding. Ataupun dia pergi makan ubat. Maka bila dia makan ubat, dia jadi gila dengan sengaja. Nampak tak? Ha, maka yang ni wajib pada dia qada time dia tak gila besok. Ada pun orang yang gila tanpa sengaja, sama ada gila berterusan ataupun gila one off tadi, on off tadi. Nampak? Ha, maka yang tu tidaklah mengenakan akan dia qada pada bulan Ramadan dan tak kena bayar fidyah. Yang keenam, pitam ataupun pengsan sepanjang hari daripada fajar sadiq sampai maghrib. Tapi kalau dia terkejut sekejap, maka itu tak membatalkan puasa. Tak. Ada kawan jenis orang itu Ustaz? Ada. Lepas-lepas je masuk azan subuh dia pun terus pengsan. Terkejut bila? Terkejut bila dah maghrib. Azan maghrib baru terkejut. Yang tu pengsan eh, pengsan. Maka yang ni pengsan jenis ni batal puasa. Dia terkejut Ustaz sekejap waktu Zuhur. Maka sah puasa dia. Ada orang jenis apa tu? Ada orang yang kuat beramal dengan amalan yang soleh dan sebagainya, kadang-kadang dia sakit bulan Ramadan, lepas-lepas sahur dia pensan. Lepas-lepas main subuh dia pensan. Pensan-pensan tu terkejut-terkejut balik. Bila dia bangun, bila? Bangun tu time azan Zuhur. Lepas tu dia semayang Zuhur, habis main Zuhur, pensan balik. Terkejut balik Asar. Lepas habis main Asar, pensan balik. Ada? Terkejut balik maghrib. Lepas main maghrib, pensan balik. Itu je rutin dia. Ada jenis orang itu. Kan? Allah Ta'ala orang pergi, ada orang jenis sakit. Itu sakit lah, maknanya sakit. Ada juga jenis tak sakit. Itu bukan pensan, itu tidur. Nah, habis sahur tidur. Bangun-bangun balik bila? Bangun-bangun balik dah azan maghrib. Nah, itu tak dikira lah kategori ni. Nampak? Maka tak batal puasanya. Kalau tidur sepanjang hari tetapi makruh. Bangun-bangun dia pun ngabur dekat orang lah rumah. Sekejap je rupa kita puasa ya. Katanya. Ingat lama benar. Katanya tak. Ha, ingat lama benar. Rupanya sekejap je. Tak? Pandai pula tu. Kan? Mana tak sekejap dah mikir tidur. Bertenganga tak. Tak sedar pula tu kan. Ha. Baik. Kemudian. Ketujuh, bahawa futur. Yakni dahulu daripada tahqiq. Yakni yakin masuk matahari dengan yakin. Jika ada ia matahari itu terpandang baginya dengan kuat zannya. Dan jika tiada nyata baginya oleh matahari itu. Orang yang buka puasa awal daripada sebelum matahari terbenam, maka batal puasa dia. Sebab masih lagi siang.
ada orang yang sahur sedangkan dia sahur tadi dengan sangkanya masih malam, maka sah puasa ni. Sah puasa ni sebab dia sangka masih malam. Tapi kalau orang yang buka puasa dengan sangka masih siap, masih dah sudah masuk malam sedangkan masih siang, maka batal puasa dia. Tu kena ambil faham ke tu. Jadi faham bahasa mudahnya, siapa yang sahur awal, siapa yang buka puasa awal, batal. Nah, kalau katalah dia buka-buka puasa baru azan maghrib, maka batal lah puasanya tadi. Nampak? Ha, lepas-lepas buka puasa azan maghrib pula dah. Ngau pala kawan. Nah, udah masuk maghrib pula, kata tak? Ha, maka sebenarnya bila azan maghrib tu dia tadi punya puasa batal serta merta. Nampak? Puasa tu batal dengan serta merta. Dan kedelapan, kedatangan murtad pada orang yang puasa. Dan kita minta lindung daripada Allah dengannya. Orang yang murtad, maka puasa dia terbatal dan wajib qada. Orang yang murtad, puasa terbatal dan hukum dia wajib qada. Ni bagi orang yang murtad. Ya, dia wajib qada. Ha, ni bagi orang yang murtad. Siapa yang terkeluar pada agama, maka puasa dia batal. Kalau dia murtad tu 10 tahun, maka 10 tahun sepanjang tempoh dia tinggal puasa tu, dia murtad tu, puasa dia tinggal, maka hukum dia wajib qada. Ustaz, masalahnya dia puasa juga walaupun dia murtad. Tidak sah. Puasanya tak sah. Yang ke-9, kedatangan haid ataupun nifas. Yang tu kita dah cerita semalam. Okay? Ha, kita dah cerita semalam. Bagi orang yang datang haid ataupun nifas, maka batal lah puasanya. Tak. Dan ke-10, beranak serta ia dengan basah. Maksudnya orang yang beranak dengan keluarnya wiladah. Tak, basah. Kalau beranak kering, maka itu tidaklah membatalkan puasa. Tapi biasa adat kita orang beranak pasti akan basah. Maksudnya beranak ni beranak normal lah, bukan beranak belah perut. Baik, dan seterusnya, dan barang siapa yang membatalkan puasanya di dalam bulan Ramadan atau lupa ia akan niat pada malamnya, maka wajib atasnya imsak. Ha, siapa yang batal daripada 10 benda ni tadi, dia bukan boleh makan. Tetap juga atas dia wajib imsak. Ataupun orang tu lupa nak niat semalam, maka tetap atasnya wajib imsak. Yakni tahan dirinya dari segala yang membatalkan puasa pada yang tinggal daripada harinya. Demikianlah orang yang nyata baginya sabit Ramadan di dalam tengah hari yang ke-30 daripada bulan Syakban. Pun samalah. Tak, rupanya dia ingat 30 Syakban, rupanya dah 1 Ramadan. Kalau ikutkan hari tu wajib puasa lah. Tapi dia tadi dia ingat 30 lagi, maka dia tadi wajib imsak. Tapi tak dikira puas, tak dikira puasa sebab tanpa niat. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan sambung bab faslun, tiada batal puasa seorang daripada puasa itu sampai ke dalam rongganya oleh suatu dari segala benda yang syurga jika disengajakan sekalipun. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Ya. Yeah. Baik, maka dia dah ikhtiar supaya tak muntah. Tak cubalah. Dia bukan saja nak muntah. Nah, itu tanggungjawab dia. Maka dia nak mandi, mandi-mandi, dia tak sangkakan dengan sebab dia mandi mayat dah reput ni menyebabkan dia boleh muntah monggit teruk sangat. Nah, dia biasa amalan dia bubuh belacan macam tu, bubuh ni bubuh belacan ke bubuh minyak wangi ke segala benda bubuh. Bukan kata bubuh calik ustaz, ikat belacan ke hidung. Punya tak nak bagi muntah eh? Contoh. Tak? Ha. Tapi ustaz muntah juga. Ha. Itu tak sengaja. Itu kan sengaja kita nak cari punca. Ini dah sahaja pergi kat mayat tu. Dia tahu dia tak tahan, sahaja gatal. Ha. Ini atas sebab tanggungjawab. Ha. Tak? Ha. Beza. Ya, beza. Ha. Sengaja punca. Ha. Tak boleh batal sebab tu tanggung dia nak buat, dia tak sangkakan kalau dia buat tu boleh jebatkan
Betul, boleh menyebabkan muntah. Itu tanpa dia dia tahu. Tanpa keluar pengetahuan dia. Adat kata biasa dah ustaz, saya urus mayat. Hak reput pun biasa. Tapi saya bubuh belacan, saya tak muntah. Tapi kalau bagi kes ni, saya dah bubuh belacan dah. Bubuh muntah juga. Ha, yang itu tidak ada upaya pada kita. Ha, tak salah. Tak betul. Terus. Jangan tinggal pula. Siapa nak ngurus mayat pula tu? Cempak lima ke Sungai Perak, angkat. Lepas tu tanah. Boleh tu eh? InsyaAllah. Ha. Kalau ada waktu yang boleh dielak, elaklah dulu. Contohnya, dia kata petang je ni, ha, asal. Kan? Boleh tak kalau kita tangguh sekejap sampai lepas maghrib? Ha, kan? Maka, kalau kata tak apa, tak boleh tangguh katanya. Ha, buat pun biasa kalau mayat keput ni, dia hospital lah. Kan? Ha. Minta lah simpan dulu dalam ta'ih tu. Tak? Ha. Baik. Boleh tu eh? InsyaAllah. Okey? Habis? Tak ada dah. Udah lah tu ustaz. Nak kukul 6 lah. Tak? Ha. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima alimna, rabbi alimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fid dinina malakatul unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin.